Kita hidup di zaman corona guys, dan kita lagi pandemi, dan pasti kita butuh webcam, dan NYK kirimin kita webcam Nemesis, NYK Nemesis A90, dan apakah ini bagus? Kita lihat sama-sama. Selamat datang di kita di channel Mang Canggih di 2020. Oke, ini webcam NYK A90 Nemesis. Harganya 425.000, 425.000. Ya, kalau kalian lihat dusnya itu kayak gue ngerasa lihat Razer ya. Hijau-hijau begitu, hijau plus hitam lagi. Tapi di sini webcamnya kalian bisa lihat warnanya putih dan sekitarnya ya udahlah seperti webcam pada umumnya. Nah, kita langsung kita buka aja. Jadi di video kali ini selain gue bongkar, gue akan langsung ngetes aja guys, karena ini webcam adalah sesuatu yang harus dibandingkan. Jadi gue punya webcam juga di rumah gue yang sering gue pakai, yang gue beli juga, dan kalau ini bagus gue juga pengen beli sih. Boros banget ya gue, dan nyangkut kayak harus dari bawah. Oke, dusnya ribet banget. 425.000 dusnya, isinya ya webcam guys, apalagi isinya. Kalian bisa lihat ini warnanya kayak kinclong gitu, ada webcamnya di sini pakai silikon gel, dan nanti kita akan langsung tes. Gue ada dua webcam lagi, itu Logitech sama Logitech yang murah. Dulu sih gue beli kayaknya 300 ribuan lah. Terus ada satu lagi webcam yang 500 ribuan, itu gue juga pengen tes di sini. Dan itu nggak ada merek 500 ribuan. Dia sih ngeklaimnya, gue lihat review waktu itu gue beli, review bagus gitu. Gue beli, gue ngerasa kecewa sih. Kualitas review gue nggak tahu nih, NYK ini bagus atau kagak. Dan di sini kalian bisa lihat kabelnya itu panjang banget. Ya udah seperti webcam pada biasanya. Nanti jadi kita akan tes ketiganya dari visual dan juga dari audionya, karena kita mau ngetes ya apakah audionya ini bagus. Udah pastilah webcam ada audionya. Oke guys, kita udah setup satu monitor yang mahal ini. Habis itu gua pasangin 3 webcam. Jadi ini webcam pertama gua, ini Logitech berapa ya? C20 atau C berapa gitu. Gua lupa. Ini 720p, ini gue bisa paksa sampai 960 dia kasih kita. Dan gue kesel karena setiap kali ini ada black bar, kalian bisa lihat ya di sini. Oke, dan kalian lihat webcam yang di tengah ini Nemesis, NYK Nemesis yang kita review sekarang. Dan yang kanan ini sebenarnya ada sejarahnya guys, kenapa gue beli yang ini. Jadi waktu itu karena gue mau Logitech ini gue ngerasa nggak full HD, gue kan kesel kan kalau pas nge-record atau apa. Dia nggak full HD, ada black bar yang tadi gue bilang. Nah gue cari Logitech, terus Logitech harganya nggak masuk akal. Jadi mahal banget, kayaknya semenjak corona ini di markup atau gimana, atau langka barangnya gue gak ngerti deh. Yaudah gue cari semalaman kalau gak salah, di toko hijau sama toko oranye gitu ya. Akhirnya gue ketemu ini, makanya gue beli ini harga 500.000. Oke, NYK harga 425. Nah, oke aja guys, jadi kalian bisa lihat ini kualitasnya seperti yang tadi gue bilang. Dan di sini NYK sendiri aja yang ada kayak cermin gitu ya, mungkin bisa dicabut plastiknya, tapi gue gak cabut di sini. Ya kalau kalian bandingin tiga-tiganya ini sih, jujur untuk warna ya, gue suka webcam gue 500.000 ini, dan gue rasa ini nggak, ini dari China gitu, ngasal gitu, impor dari China, dan ini nggak ada garansi pastinya. Dan ini ada NYK Nemesis, mungkin bedanya antara dua ini yang gue bisa lihat. Yang gue punya gue suka, dia ada lampunya di sini, kalian bisa lihat. Yang gue suka dari gue punya, nah ini ada lampunya. Jadi yang gue suka tuh warnanya guys, dari webcamnya gue nggak tahu sih sebenarnya warna bisa sebagus ini, karena biasanya gue webcaman di rumah pada saat meeting atau apa. Warnanya nggak sebagus ini, mungkin karena lighting di sini kan bagus tuh. Nah, ya jadi dia membantu hasilnya. Tapi kan yang ini juga kena lightingnya sama. Nah bedanya NYK ini bisa membuat jarak ke belakang itu jauh lebih wide. Habis itu kalau kalian lihat backgroundnya di sini, backgroundnya itu jauh lebih tajam. Sedangkan gue punya yang di sini ngeblur gitu. Jadi kalau lu mau punya webcam yang semuanya tajam, tapi agak off sedikit warnanya, ya lu ambil yang NYK aja. Soalnya di sini jujur aja warna baju gua seperti webcam gua yang ketiga. Yang di sini ada lampunya. Ya, baju gua agak biru, terus muka gua warnanya krem-nya bagus ya. Di sini gua kayak pucat gitu. Tapi dari segi ketajaman sih jujur aja tajam ya. Dia tajam, kayak sharpness-nya itu tinggi banget. Itu yang NYK kasih. Oke guys, jadi nanti gua tes satu persatu untuk mic-nya, terutama karena setiap webcam ada mic-nya supaya lu nggak usah
pasang mic lagi gitu ya. Tapi kalau gue sih suka pakai headset. Tapi kalau lu mau buat keseharian, apalagi anak-anak sekarang sekolahnya udah harus pakai Zoom dari rumah, jadi pastinya butuh webcam dan mic. Kan kalau anak-anak pusing ya lu suruh-suruh pakai headset, pakai itu kayak mau streaming aja, ya udah lu pakai ini aja. Jadi nanti gua akan tes satu persatu dan kalian bisa dengar soundnya dari ketiga webcam ini soundnya. Oke guys, jadi gua tes di sini nih, kalian bisa lihat. Di situ juga kalian bisa lihat, ini gua tes sama Logitech dan soundnya gua udah rubah Logitech. Kalian bisa dengar di jarak yang sama, gua jaraknya senetral mungkin di tengah-tengah. Jadi semuanya nangkapnya hal yang sama. Jadi kalian bisa bandingin kualitasnya seperti apa. Tapi gua rasa meja gua lebar ya di sini ya. Jadi kualitasnya mungkin bisa differ antara lu sama gua, tapi ini kayaknya berapa senti sih? Mungkin 60 kali ya. Enggak, ini sampai sini paling 40 kan. 40 senti kira-kira dari gua ngomong ke sini 40 senti. Ya, ini soundnya Logitech dan kita mau next ke gua punya itu. Full HD dulu. Oke, lanjut ke berikutnya. Oke, ini kalian bisa lihat nih, tangan gua gesek-gesek dan kalian bisa lihat dari situ gua udah tes dan di sini ada lighting-nya gua suka, warnanya sih yang gua suka di sini. Dan ini adalah soundnya kira-kira tes 1 2 3. Kalian bisa dengar sendiri soundnya itu seperti apa. Webcam 500.000. Dan kita next ke wow, utamanya kita NYK Nemesis A90. Oke guys, jadi sekarang ini kita ke Nemesis apa nih? NYK Nemesis A90. Kalian bisa lihat ya di kamera, gua tes di sini. Jangan goyang-goyang naik. Oh, dia bisa autofocus. Iya, dia bisa autofocus. Lebih bagus di situ ya. Dan tadi gua ngerasa yang HD 1080 ini ketika gua tutup kayak gini gelap langsung. Sedangkan yang ini gua taruh, dia bisa fokusin di tangan gue, ini bagus sih ya. Untuk dia bagusnya di dekat nih. Coba gue lihat. Tajam tuh. Iya, autofocus dia mahal. Ini 425.000 dan kalian bisa dengerin soundnya ini di jarak yang sama. Dan semoga bagus ya. Gue rasa sih bagus-bagus. Gue denger sih tadi webcam bagus-bagus ya. Nanti gue denger sekali lagi untuk kesimpulan. Oke, di bagian terakhir ini mungkin gue mau jelasin ya, sekali lagi gue ingetin di sini kalau asal dulu gue beli 300.000, C berapa gue lupa. Yang di sini gue beli 500.000, belum lama 2 bulan kalau enggak salah. Yang ini Nemesis 425 kalau gue lihat toko ijo. Dan Logitech punya mic yang paling bagus tapi resolusinya paling kacau, paling rendah bahkan belum full HD. Sedangkan full HD yang gue beli ini 500.000, dia ada lightingnya, kalian bisa lihat ada lampunya itu cukup menarik dan dia full HD. Tapi soundnya kacau. Ya, dan dia tuh gue ngerasa zoom banget, cuma warnanya tuh gue suka. Warnanya jujur aja di mata gue suka. Sedangkan NYK Nemesis ini 425.000 dengan sound yang agak cempreng buat gue. Dan dia warnanya agak sedikit off, tapi segalanya tajam dan yang gue paling suka adalah autofocusnya. Karena kalau lu tadi nunjukin sesuatu ke kamera dia, itu dia bisa fokus ke sini dan menurut gue keren. Sedangkan yang di sini jadi gelap. Yang Logitech gue rasa udah nggak usah dilihat, nggak ada autofocus sama sekali gue rasa. Oke, itu review kita untuk NYK Nemesis pada saat corona gini. Gue rasa semua orang butuh webcam. Dan kalian bisa beli NYK Nemesis-nya ada di deskripsi box di bawah. Dan jangan lupa barang-barang di belakang ini yang Nemesis kasih, NYK deh. NYK kasih untuk di giveaway di GTID. Jadi jangan lupa mungkin di bulan Oktober kita bakal bikin giveaway yang banyak, yang besar buat kalian semua. Di bawah ada link deskripsi untuk pembelian NYK Nemesis. Dan thank you banget yang udah nonton sampai habis, karena kalian legend lah buat kita. Thank you banget buat semuanya. Salam GTID dan tetap canggih. We'll be right back.